Halo teman-teman semuanya, kembali channel YouTube saya A Agung NP Channel. Sebelum game ini dimulai, jangan lupa bagi kalian diklik tombol subscribe. Di mana diklik tombol subscribe-nya warna merah. Di tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol like, share, serta komen ya. Oke, kali ini kita akan masih bermain permainan Dead Trigger 2 lagi ya. Kita masih bermain permainan Dead Trigger lagi. Kita akan yang namanya akan menamatkan misinya biar agar cepat selesai nih ya. Sebentar, masih agak loading gitu ya. Oke, kita baca dulu apa namanya, kita baca deskripsinya apa itu. Oke, setelah itu ini kita nggak baik, kalian yang baru bergabung channel YouTube saya, ini namanya permainan game zombie ya, yang bisa kalian download di iOS dan di Play Store. Kalian bisa download, ini game horror, game aksi, bagus banget, ada misi-misinya. Pokoknya bagi kalian baru bergabung, kalian harus wajib coba dan kalian download ini gamenya, sangat recommended banget. Nah, maka daripada itu biar tahu, saya langsung aja klik word. Nah, di sini wordnya adalah misi-misinya ya. Nah, ini misi-misinya. Jadi setiap pulau itu ada misinya. Seperti ini nih ya, nih. Ini ada misi-misinya di setiap pulau. Nih. Setiap pulau ini ada misinya. Kalian bisa pilih di benua mananya, ada benua. Benua ini. Ada di benua ini, kalian bisa pilih. Dan kalian bisa memainkan. Jadi kalian zoom aja, kalian klik zoom. Nah, jadi itu ada misi seperti ini ya. Ini bagi kalian baru bergabung di channel YouTube saya nih, yang belum tahu nih game apa nih, ada seperti ini. Ini adalah misi-misinya gitu. Ini ada misi-misinya juga. Nah, ada misi-misinya juga. Kalian bisa pilih misi-misinya, dan setiap misi ini dia berbayar. Semakin susah misi, semakin mahal harganya, tapi juga profitnya juga semakin besar kalau kita menang ya. Nah, ini di setiap pulau seperti biasa saya akan nih akan ngambil dulu ini koinnya. Kita zoom aja. Kita klik 5 lagi ya, ini kita pokoknya perbesar, kita zoom nih. Jadi setiap benua itu dia ada kayak logo ini ya, logo tambang begitu, logo tambang minyak tuh ya, itu ada uangnya. Kita ambil nanti buat upgrade amunisi ataupun di medisnya buat kita lawan zombie ya. Nah, jadi itu kita main. Oh, ini ada nih, belum. Nah, di sini oke. Kalau sudah langsung aja kita bermain di, nah ini ini ada daily job, ini ekstra bonus 3 kali ya. Oke, kita langsung aja klik ini. Kalian bisa pilih klik easy, normal, atau di hard. Jadi setelah aja kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian mudah bisa pilih easy, tapi karena saya sudah upgrade amunisi dan medisnya, saya pilihnya di normal. Daily jobnya enak banget nih. Daily jobnya cuma untuk kayak nembakin zombie gitu aja nih. Daily jobnya enak banget. Liatin ya, kita tuh cuma hanya untuk nembakin zombinya gitu, lihat. Jadi kita harus ngarahkan. Peluru kita itu biar zombinya mati gitu ya. Jangan sampai zombinya ke sini. Jangan sampai zombinya ke arah kita. Tapi enak banget ini misinya. Ada daily job yang agak susah juga. Tapi sebenarnya saya agak bosan dengan misi-misi yang seperti ini. Sebenarnya kan terlalu gampang, tidak menyeramkan. Karena kita cuma hanya nunggu zombinya cuma datang aja gitu. Kayak gini tuh. Enak banget sebenarnya zombinya. Dan kita dapatkan uang, ada sini, hati-hati. Nah, kita harus jeli juga. Kita harus jeli pokoknya, jangan sampai zombie banyak di sini tuh. Tuh kan bisa masuk tuh. Tuh, hati-hati bisa masuk zombinya ya, teman-teman ya, hati-hati pokoknya. Kalian juga harus jeli karena zombie itu bisa datang di. Ini lagi ya, bentar. Wah, ini bahaya banget nih. Ini juga nih, bentar. Wah, ini tuh pokoknya saya tuh agak bosan sebenarnya misi-misi kayak gini karena kurang seru sih, tapi nggak apa-apa lah, kita agak selesaikan dulu. Toma ini kayak gini-gini aja ya selamanya. Mungkin kita akan back aja ya, kita akan di anu lagi ya, di misi selanjutnya ya, kita akan back aja. Tapi kalau back nanti nggak selesai jobnya. Biar aja dulu sampai 32 detik lagi, gampang kok. Bentar lagi. Sebenarnya ini dari semua misi ini paling gampang ya, misi-misi kayak gini tuh. Nanti yang seru-serunya nanti, gampang banget. Di sini kita akan mainin lagi di misi selanjutnya tuh, kita akan bermain kayak seru-seruan aja di game zombie ini. Dan jangan lupa bagi kalian diklik tombol subscribe-nya ya, diklik tombol subscribe di yang di bawah ini ya. Biasanya kan mati dia. Aduh deh. Oh, tapi objeknya komplit ya, bagus, mantap. Misi kita berhasil, mantap.
Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys, dibuat diklik tombol subscribe-nya ya. Kita akan lanjut lagi bermain, kita continue. Langsung aja kita klik word. Kita klik word dulu ya, langsung aja kita ke mana nih. Kita mainnya cari yang seru ya, kita mainnya di agak divisi yang agak susah. Ini nah di sini ini di Madrid, ini di Asau. Kita langsung aja klik normal. Oke. Okay. Clear area zombie. Jadi kita harus ngebunuh zombie. Jadi ada beberapa zombie yang harus kita bunuh. 65 zombie. Wah, ini seru nih. Seru misinya. Jadi kita harus ngebunuh 65 zombie ya. Harus fokus. Dan ada teman kita juga. Kita harus ngebunuh 65 zombie, tapi kita harus irit juga nih. Kita harus datangin zombinya ya. Waduh, ada bosnya nih, bahaya juga. Itu ada teman kita, jadi nggak perlu diurusin ya teman kita, biarin aja dia. Waduh, duh, jangan tuh ada bosnya, agak susah. Nanti peluru kalian habis tuh, sebenarnya tuh hanya jebakannya sih. Gak usah terlalu diheranin juga itunya apa namanya bos zombinya, gak usah terlalu diheranin. Kita fokus ke zombie-zombie kecilnya aja yang kita harus bunuh. Kita harus tembak teman-teman ini kayak gini, gampang aja. Itu ada bosnya memang, itu agak susah ya, agak susah buat matinya gitu. Wah, ngeri banget tuh sumpah. Kalau kalian yang gak kuat main ini gak usah deh sumpah, ngeri. Kalau dibilang ngeri, ngeri juga. Kita berputar aja di sini, kita berputar aja, jangan sampai kita ketemu bosnya itu karena bisa membuang-buang peluru. Karena kita lagi 36 lagi nih, 36 lagi. Tuh kan habis kan amunisi kita, habis guys. Tuh, wow, habis amunisi kita. Oh, bahaya makanya, bahaya banget. Bahaya banget makanya kalau kita amunisi kita habis. Waduh, ada lagi. Gila, mati dah kayaknya. Mati gua dah. Lagi 30 zombie lagi masanya, ngeri juga. Wow. Ngeri, lagi 28 zombie lagi tuh. Buset dah. Pakai apa ya mati bunuhnya ya? Waduh, mati dah kayak gini. Tapi nggak apa-apa deh, sampai darah penghabisan. Gue tunggu sampai darah penghabisan pokoknya dah. Lagi mati gila, mati dah. Mati. Ini sekali lagi kalau gue mati sudahlah, pasrah. Soalnya udah direbut banget nih. Soalnya udah direbut banget sumpah. Ini udah pasti mati dah. Lagi 3 lagi coy darah gue. Sumpah lagi 3 lagi ini pasti mati sudah. Sekali aja ini dilibas pasti udah mati. Tapi tetap bertahan. 14 lagi. Duh. Waduh mati dah. 3 lagi. 8 zombie lagi. Waduh mati. Ya mati. Paling dikit lagi loh tadi padahal. Waduh lagi dikit lagi loh. Tadi lagi dikit lagi menang kita. Tapi sayangnya mau bagaimana lagi? Kita harus mati. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, diklik tombol subscribe-nya dulu yuk. Kita klik word, kita akan lanjutkan lagi. Tapi nggak apa-apa, uang kita masih banyak di sini, uang kita masih banyak. Lihat uangnya, masih ada 177 kan, aman. Kita main di mana? Kita main di Arena of the Dead ya. Kalian bisa nggak Arena of the Dead? Nah, di sini ganti loh. Coba kita hide out. Coba kita akan lihat di medisnya. Nah, di sini kalian bisa upgrade ya. Ini belum kalian tahu. Tadi kalau di bareng kalian tahu yang baru bergabung di YouTube saya. Ini kalau kalian cari misinya di sini, kalau kalian bisa juga mau upgrade medisnya, di gunsmithnya kalian juga bisa. Jadi kalau kalian main zombie itu yang terpenting adalah upgrade di medis, di gunsmith. Ini dua ini pokoknya kalian harus upgrade biar kalian tuh bisa bermain, biar bisa enak gitu ngelawan zombinya. Jadi kalau di sini kalian bisa pilih produknya, bisa nambah darahnya, dan kalian di sini bisa ngupgrade amunisinya gitu di produknya sini. Yang penting uang kalian di sini di atas cukup gitu.
Nah, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga membuat kalian bahagia dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa diklik tombol subscribe. Ini klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah. Jangan lupa diklik tombol like, share, serta komen. Semoga saya semakin semangat lagi membuat video-videonya. Nanti saya akan ada lagi game-game horror selain ini ya. Pokoknya akan tamatin misinya dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.